Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bengkel saya sudah kedatangan dua motor, Vario sama Grand. Yang ini Grandnya suaranya kempetek, suaranya kempetek dan full putih, teman-teman, full putih. Kalau analisa saya ini sehernya sama rantai keteng kita ganti. Nanti kita cek juga bagian noken as sama timplar apa klepnya. Oke, teman-teman, kita bongkar dulu bodinya terus kita eksekusi bagian blok depannya. Oke, teman-teman, ini bloknya. Dek-deknya udah kita bongkar ya. Terus ini kita mau bongkar blok. Untuk membuka blok ini harus kita buka dulu ini manifoldnya ya. Nah, ini kenapa ini manifoldnya udah ganjel-ganjelan ini, teman-teman. Kita bongkar manifoldnya, terus knalpotnya juga kita bongkar. Oke, teman-teman, setelah ini manifold lepas dan knalpot sudah kita lepas, kita bongkar ini ya, teman-teman. Dan bagian depannya. Kita lepas dulu ininya. Kita lihat suara yang tadi suara kletek-kletek. Nah, ternyata ini rantai-rantai juga kendor. Keteng biar pendengnya. Ini buka baut. Baut apa mur ya? Mur ini, teman-teman. Ininya kita bongkar pakai kunci 10 ring. Kurang terang ya, teman-teman. Nah, kalau di sini terang kelihatan. Oke. Kita analis
bisa suaranya yang tadi kasar ya teman-teman, yang kletak-kletak itu, sama penyebab ngebul. Sama penyebab mobilnya, kita cari masalahnya. Kalau penyebab ngebul itu biasanya ada di penyebabnya ada di seher ya teman-teman, biasanya sehernya baret-baret. Nah kan ini sehernya udah gede sekali nih, pakai apa ini? Aduh. Sehernya sudah gede ini teman-teman, seharnya sudah gede, nggak tahu pakai punya apa nih. Ntar kita lihat, kita buat dulu. Seharnya gede. Kita bongkar dulu seharnya. Ini pakai apa? KWN ternyata sehernya pakai Vario 125 teman-teman. Ngebul Vario 125 dan bunyi tek-tek. Padahal klepnya mulus, seklepnya mulus, sehernya mulus tapi bunyi ya teman-teman. Oke, kita bongkar bagian sinterkop ya. Senderkop namanya ya teman-teman. Kita bongkar bagian senderkop. Templar masih bagus. Masih bisa dipakai ya templar ini. Noken asnya, dekompresinya sudah enggak ada. Klepnya klepnya sudah tipis ya teman-teman. Ini nanti kita ganti klepnya, klep yang ini kita ganti, klep yang out tidak usah. Ini suara kletek-kletek ini berarti sumber suaranya ini dari seher ya teman-teman, seher sama rantai kepang.
ring-ringnya sudah pada tipis, ngebulnya juga dari seher. Tang. Oh iya teman-teman, suaranya kletek-kleteknya ini dari seher. Nah, karena ininya sudah tipis sekali ya teman-teman, linernya otomatis dia kalau panas dia muai tek-tek gitu. Linernya sangat tipis sekali dan kita overbow saja ini, kita standarkan ke nol saja. Oke, sampai di sini dulu teman-teman analisa dari Honda Astrea Grand yang suaranya kletek-kletek disebabkan oleh sehernya yang sudah slom. Nah, seher terus sama klep yang in tidak ganti sama rantai katang. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang.